Gunakan cara Anda sendiri untuk menenangkan pikiran, jiwa, dan raga. Nyatakan niat untuk menggunakan meditasi ini sebagai alat untuk mempercepat proses penguraian tubuh fisik, tubuh plasma, tubuh eterik, tubuh astral, dan tubuh mental Anda dari lurker. Panggillah api ungu violet dari sumber utamanya untuk menempatkan lingkaran perlindungan di sekitar Anda selama dan setelah meditasi. Mintalah untuk mengubahkan apapun yang tidak melayani cahaya. Bayangkan sebuah lingkaran cahaya keemasan terbentuk di tanah di sekitar kaki Anda. Anda duduk atau berdiri di dalamnya. Radius lingkaran ini sepanjang lengan Anda dengan jari-jari terentang. Kemudian, bayangkan satu lagi lingkaran cahaya keemasan dengan ukuran yang sama terbentuk tepat di depan Anda, bersentuhan dengan lingkaran pribadi Anda, tetapi tidak tumpang tindih dengannya. Bayangkan lurker menancap di permukaan tanah di dalam lingkaran itu. Sekarang, mulai dari titik di mana kedua lingkaran bersentuhan, bayangkan cahaya biru neon cemerlang mengalir searah jarum jam di sekitar lurker. Bayangkan cahaya biru neon cemerlang ini mengalir di atas tanah dari kiri ke kanan, hingga cahaya biru cemerlang membentuk lingkaran penuh. Kemudian, dari titik di mana kedua lingkaran bersentuhan, biarkan cahaya biru neon ini mengalir di tanah, berlawanan arah jarum jam, mengitari sisi kiri lingkaran Anda, ke belakang Anda, dan kembali ke titik di mana kedua lingkaran bersentuhan, membentuk angka 8. Biarkan cahaya biru neon cemerlang ini mengalir di sekitar angka 8 selama beberapa menit.
Saat cahaya terus mengalir, rasakan diri Anda, lurker, dan cahaya biru cemerlang berlabuh ke tanah. Sekarang bayangkan api ungu cemerlang dari Saint Germain memotong ikatan dan memisahkan kedua lingkaran, melepaskan diri Anda dari lurker. Terakhir, berterima kasihlah kepada semua makhluk yang telah membantu membebaskan diri Anda dan umat manusia dari lurker. Kemenangan cahaya.